Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Famil Akter, di channel Airsoft saya. Oke, siang kali ini kita akan sedikit mereview tentang handgun spring, yakni pabrikan Tokyo Marui, HK USB. Oke, real skill complete airsoft gun. Oke, udah ada hubbubnya. Oh ya, perlu diketahui bahwa di akhir video ini kali nanti akan ada unit jualan yang diupdate. Mungkin nanti bisa disimak di akhir video ini. Untuk sekarang kita review handgun dulu. Oke. Kita buka, ada manual booknya. Ini unitnya bisa dilihat. Itu marking-markingnya, full marking ya, bagian kanan, bagian kiri juga. HK USB, TM. Oke, masih ada pengamannya, kita lepas. Ini bagasinya. Udah ada isi BB-nya. Oh ya, perlu diketahui bahwa ini ada laser. Ini saya tambahkan sendiri, bukan bawaan pabriknya maksudnya. Jadi itu merupakan aksesoris tambahan fungsi ya. Bisa dilihat. Oke, bisa dilihat. Sih. Oke. Cara sekilas mungkin kalau menurut saya nampak seperti MK23 saya yang kemarin ya. Cuma ini lebih versi kecilnya gitu. Untuk fungsinya mungkin fungsi. Dan di sebelah sektor kirinya ini ada safety-nya. Diarahkan ke atas itu udah safety dia ketika dikokang. Coba ya kokang. Dia mau ditembak dengan posisi safety-nya ke atas, dia nggak bakalan bisa nembak. Tapi ketika safety-nya diturunkan lagi, dia bisa nembak. Seperti itu suaranya. Mungkin kita akan bandingkan dengan unit MK23 saya yang kemarin. Kita lihat untuk perbedaan dan persamaannya di bagian apa saja. Oke, ini unitnya. Bisa dilihat. Tuh, besarnya udah jelas berbeda ukurannya. Oke, untuk magazinnya kelihatan ya bedanya. Ini juga sama untuk fungsinya, cuma safety lock aja. Selector yang ada di kiri, di kanan nggak ada. Ini juga selector yang ada di kiri yang fungsi, yang kanan nggak ada. Oke, bisa dilihat hampir sama untuk gripnya juga. Oke, bisa dilihat. Oke, depannya seperti itu. Oke, sekarang kita akan yang MK23 nya simpan dulu. Oke, kita akan lakukan tes
nembak dengan jarak 7 sampai 5 meter. 5 sampai 7 meter. Balik. Oke, kita lakukan tes tembak. Kita isi dengan BB plastik. Karena ini cuma mainan, jadi BB-nya BB plastik ya, bukan BB gotri ataupun besi ataupun kaca ataupun apalah. Ingat, ini hanya mainan. Tidak diperuntukkan untuk hal-hal lain selain permainan skirmis atau sukir. Oh, nyala lasernya ya. Tidak kelihatan apa enggak. Kita terus menembak dengan sasaran di depan seperti biasanya. Lasernya kelihatan, tapi coba di kamera kelihatan apa enggak. Oke, saya tembak ya. Yang terkokang. Tembakan pertama. Nah. Tembakan kedua. Nah. Tembakan ketiga. Di bawahnya. Tembakan keempat. Tembakan kelima. Tembakan ketujuh. Keenam. Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Ya. Oke, mungkin itu saja untuk review Airsoft HK-USB. Lasernya masih aktif. Oke, masih mulus barangnya. Terima kasih telah menonton. Untuk update unit yang seperti saya janjikan, ya, ini adalah update jualan. Ini adalah Airsoft Spring Shotgun M47 dengan markingnya stinger ya, stinger hitam. Bisa dilihat stinger hitam. Tidak kelihatan ya. Oke, mungkin tidak kelihatan. Jadi ini adalah updatean jualan saya M47 marking stinger hitam, unit magazine dengan red dot bawaannya. Bisa dilihat. Nah, seperti itu red dot bawaannya. Red bawaan M47 asli. Kemudian ada boxnya juga. Nah, dong dia. Ini untuk spesifikasinya, inner barrel telah di upgrade dengan inner barrel PDW biar lebih panjang meskipun sedikit. Kemudian kompresinya dipadatkan, pembenahan hop up sama pemberat atau peredam. Untuk safety triggernya masih aktif ya. Dan ketika diarahkan ke kiri dia fire, ketika diarahkan ke kanan dia safety. Oke, kemudian untuk adjustable hop up nya fungsi. Nah, kita akan melakukan tes menembak sebentar aja, singkat saja.
Akan tes tembak dengan sasaran yang ada tadi. Bisa didengar suaranya redam sekali, tapi FPS-nya atau akurasinya kencang. Nah, untuk agan-agan perlu diketahui bahwa M47 ini adalah kelemahannya ketika BB, ketika di dalam magazin tinggal 2, itu dia ketika dikekang seperti ini, dia tidak akan bisa masuk BB-nya. Karena posisi apa namanya ya? Posisi tempat masukan BB di chamber itu dia lebih dalam. Jadi kalau seperti ini, BB-nya tidak bisa naik ke atas. Dia akan tetap di magazin. Tapi untuk menembaknya, jadi caranya seperti ini. Dikokang, kemudian dibalik agar BB-nya bisa turun, bisa naik ke chamber. Baru dikembalikan. Nah, baru bisa ditembakkan. Oke, seperti itu ya. Jadi itu adalah sedikit tips dan saran ketika M47 BB-nya tinggal 2 di magazin, kok tidak bisa dikokang tapi tidak bisa keluar BB-nya, berarti caranya seperti itu tadi. Kokang, dibalik, kembalikan, baru ditembak. Oke, terima kasih telah menonton. Untuk info lebih detail tentang lapak ataupun tentang apapun tentang channel saya, silahkan komen di kolom bawah komentar. Dan kemudian jika agan berminat, silahkan hubungi di 0856 4949 2085. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video terupdate lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.